pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dengan Dede. Saya kali ini berkunjung ke rumah kediamannya Pak Jo. Halo pemirsa. Halo. Oke pemirsa, terima kasih Pak Jo telah menerima saya di sini untuk ya sedikit berbincang-bincang dan berdiskusi Pak Jo ya. Iya. Kali ini saya ingin berdiskusi dan bertanya pada Pak Jo tentang Feng Shui itu sendiri Pak Jo, karena banyak dari lingkungan saya ataupun rekan-rekan ya yang di luar lingkungan pengen lebih jelas apa sih dari pengertian Feng Shui dan penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari Pak Jo. Oke. Terima kasih nih Kang Dede ya. Sama-sama. Kita ngomong santai. Iya, betul. Selain untuk bicara dengan Kang Dede tentunya kita juga mau berbagi informasi ini kepada teman-teman. Betul Pak Jo. Tentang Feng Shui kan. Betul. Feng Shui. Feng itu artinya angin. Feng itu angin ya. Shui itu adalah air. Nah, sebenarnya ilmu Feng Shui ini adalah ilmu arsitektur zaman lampau atau zaman kuno di bangsa Tiongkok sana. Di masa itu. Di masa itu. Karena zaman waktu itu kan belum ada namanya ilmu arsitektur. Betul. Tapi dalam perjalanan waktu, akhirnya Feng Shui itu dikerucutkan menjadi satu metode atau teknik yang berguna untuk memperbaiki nasib. Oh. Jadi istilahnya untuk keberuntungan. Berarti selain ke fisik bisa diterapkan di dalam kehidupan manusia Pak Jo ya? Tentunya Feng Shui itu buat manusia dong. Karena kan memang segala apapun yang diciptakan di dunia ini biasanya karena kita manusia tentunya ilmu ini berguna untuk manusia. Iya betul. Ya kan? Feng Shui itu ada dua sebenarnya, untuk orang hidup dan orang mati. Oh ya, seperti itu Pak Jo ya? Tapi yang kita mungkin bahas sekarang adalah Feng Shui yang berguna untuk orang hidup. Karena orang mati udah nggak ada cerita lagi ya Pak Jo ya? Bukan nggak ada cerita. Jadi sebenarnya kalau di budaya Chinese atau budaya Tiongkok, hubungan antara orang yang hidup dan meninggal itu masih ada. Oh berarti keturunannya secara, ya? Secara ini nggak lepas begitu aja Pak Jo ya? Nggak lepas. Misalnya gini, contoh misalnya kalau kita sekilas tentang yang orang hidup dan orang meninggal ya. Iya. Misalnya di masa hidupnya orang tuanya misalnya, katakanlah punya hubungan yang begitu akrab sama sang anak ya. Iya. Tapi saat dia meninggal, entah kuburannya atau di budaya Chinese itu dikremasi lah. Dibakar. Dibakar. Nah, tapi tidak dirawat. Ya. Itu nanti mempengaruhi hubungan antara apa namanya perasaan dan kejiwaan antara si orang tua dan anak itu. Oh. Dan itu punya efek yang terkadang baik itu kepada kesehatan, pada asmaranya maupun pada tentang materi keberuntungan materi. Berarti secara ini dia itu tidak mengingat atau tidak bagaimana Pak Jo? Jadi misalnya gini, misalnya kuburannya ya. Kita kerucutin kuburannya. Sebelum dibakar ya Pak Jaya? Bukan sebelum dibakar. Jadi kuburannya lah, katakan orang yang udah meninggal nih orang tuanya. Kuburannya nggak pernah dirawat, tidak pernah ditengok. Itu kan nanti secara di alam yang berbeda antara orang tua si anak yang bersangkutan dengan si orang tuanya itu masih mempunyai ikatan. Oh nggak lepas berarti nggak lepas. Jadi nanti membawa apa misalnya tentang hubungan perasa apa unsur asmara jadi berpengaruh unsur kesehatan berpengaruh kepada maupun unsur si anak itu ya tentunya kepada yang hidup dong dan unsur tentang kepada materi nah itu susah dijelaskan karena itu menjadi suatu boleh katakan menjadi budaya dan mitos nah sekarang kita yang lebih simpel saja kita bicara tentang Feng Shui orang hidup. Si orang hidup ya. Iya, karena ya. Jadi Feng Shui orang hidup untuk apa ya namanya ya? Untuk aturan main atau untuk aturan inilah kayak semacam metode dan teknik. Iya. Para pakar Feng Shui biasanya melihat daripada tanggal lahir si pengguna Feng Shui misalnya. Di apa? Di dibacanya, dilihatnya. Betul, dari tanggal lahir. Tanggal lahir. Terus dari keberadaan namanya, marganya. Ini untuk lingkungan Chinese ya.
Oh, berpengaruh. Berpengaruh, karena ada hitung-hitungan seperti makanya Feng Shui itu kan ada hitungannya. Misalnya kalau bangun rumah, baiknya hari apa? Terus arah mata anginnya seperti apa? Terus juga nanti ada warnanya. Jadi Feng Shui itu tidak lepas dari arsitektur juga dan dari interior design. Tapi dalam perjalanan waktu, makanya kalau kita melihat suatu bangunan atau misalnya hotel lah, kalau atau apartemen lah, kalau pemandangannya, view-nya misalnya gunung atau laut, itu biasanya harganya lebih tinggi dibandingin pemandangan biasa. Betul, betul Pak. Nah, sebenarnya di luar itu ada faktornya, ada faktor yang menyebabkan kenapa view itu lebih mahal sebenarnya. Iya, kenapa tuh Pak Jo? Karena gini, di dalam Feng Shui itu kalau bicara tentang masab ya, atau aliran kuno dulu, gunung itu melambangkan suatu impian atau kebendaan yang sifatnya yang ingin kita raih, cita-cita. Arti dari gunung itu arti sendiri. Arti gunung, makanya ada cita-cita. Takkan lari gunung dikejar. Betul. Nah, maksudnya itu. Nah. Jadi di dalam gunung pun biasanya namanya gunung, kalau bicara tentang cerita-cerita zaman dulu, ada macan di situ, ada harimau. Penguasa atau gitu? Penguasa. Dan berarti di gunung itu ada penguasa. Artinya apa? Di dalam hidup kita, kalau kita punya pengen punya kekuasaan, tentunya kita harus berhasil secara materi dulu. Dalam arti apa di sini? Yang di sini adalah cukup. Baru kita bisa tenang nih. Cukup untuk diri kita misalkan. Betul. Dan orang-orang terdekat dulu. Kalau kitanya belum cukup, gimana kita tenang untuk membantu orang keluar? Itu pengertian dasarnya dulu. Berarti jangan sampai kita memberikan orang lain, ternyata kita sendiri masih kurang. Betul. Terlepas orang itu punya pandangan berbuat baik, atau karena kewajiban satu agama atau anjuran moral dan sebagainya. Tetapi yang paling baik adalah kuatkan pondasi atau dasar, kuat dulu secara pribadi dulu. Baru bicara orang terdekat, baru keluar. Secara ini berarti ya, kalau kita istilahnya belum kuat pondasi kita, ternyata sudah membagikan kepada orang, berarti nggak logis juga Pak Jo ya. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau Feng Shui itu yang mungkin ditekankan oleh banyak orang atau banyak pakar, mungkin yang sifatnya seperti fisik, misalnya bangunannya, hitungan-hitungan seperti arsitektur atau interior desainnya ya. Tapi saya melihatnya lebih keluar dari itu. Jadi bukan sekedar bangunan fisik dulu. Contoh Kang Dede atau Mas Dede mau bangun satu rumah, itu tergantung dari saat bangun rumah itu bagaimana pikirannya, perasaannya, emosinya. Dan tentunya ada kekuatan, di situ ada modal dong, ada modal finance, uang lah. Pasti. Tapi saat pikirannya yang tenang atau lagi tidak tenang, itu bangunan rumah itu akan mempunyai apa ya, warna atau ciri nantinya. Oh, kalau misalkan saya saat itu nih lagi membangun, bangun rumah, ternyata pikiran saya lagi kalut nih. Betul. Dan bangunan itu ya memang lagi pikiran saya kalut, ternyata beres kan. Betul. Nah, setelah selesai berarti si kondisi rumah itu mengikuti apa yang waktu itu saya dikerjakan. Betul dong. Tentunya makanya disitulah saat kita melakukan, sebelum kita bicara proses, bagaimana startnya dulu. Start di sini berarti saat membuat perencanaan dulu. Kalau perencanaannya tidak tenang, di dalam perjalanan waktu sampai itu bangunan udah finish, tentunya nanti akan ada masalah-masalah yang lain yang akan timbul. Berarti ada dampak juga ya dari itu ya. Mungkin banyak teman-teman nanti lihat di Feng Shui, hal ini jarang dibahas ya. Nah, betul. Saya akan membahas sepertinya itu dulu. Karena mental di dalam satu bangunan rumah pun tergantung dari mental, karakter, dan impian si pemilik rumah itu dulu. Pemilik rumah ya. Betul. Karena nanti rumah itu akan menjadi apa, bukan sekedar bangunan. Betul. Nanti bukan, ada suasananya. Bukan cuma untuk disinggahi aja ternyata Pak Jo ya. Karena dalam hidup manusia selain faktor fisik, jangan lupa ada faktor energi di sini. Yang membuat kita nyaman atau tidak nyaman. Punya dampak positif atau negatif di dalam saat kita tinggal di rumah tersebut. Nah, pemirsa, kan di sini Pak Jo barusan menjelaskan faktor energi di dalam istilahnya kita membangun dalam suatu rumah lah. Nah, Pak Jo bisa dijelaskan nggak kepada pemirsa faktor energi itu apa dan nanti dampaknya seperti apa? Oke. Saya kasih suatu ilustrasi lah ya. Atau contoh ya. Contoh. Misalnya gini.
Mas Dede main ke rumah saya. Betul. Saya lagi ada problem. Ya, ya. Problem entah saya ada problem dengan keluarga saya, atau saya lagi ada problem dengan keuangan saya, atau saya lagi ada problem dengan kesehatan saya. Tentunya mungkin saya bisa membuat apa ya, membuat seakan-akan saya tidak mau Mas Dede tahu bahwa saya ada problem. Ya, pasti. Betul kan? Betul. Karena saya menghargai orang tamu ke rumah saya kalau bisa saya nggak usah cerita deh. Oh, saya punya problem gitu kan? Jadi ya kan? Menutupi lah, menutupi. Jangan sampai ada masalah lah. Bukan menutupi, sebenarnya pengen supaya orang jangan melihat kita ada masalah. Iya betul. Semua orang begitu ya, sebenarnya ya. Bukan menutupi. Ya, ya. Terus, tapi kan ada rasa sayanya nggak lepas. Ada sesuatu nih, ada energinya. Ada beban, ada pikiran. Bukan pikiran nih. Jadi gini, contoh gimana? Pernah nggak melihat orang kita nggak kenal? Ya. Entah di lapangan parkir, entah di tempat parkir lah. Dimanapun lah ya. Kok, aduh, melihat si A, kita kayaknya nyaman nih. Sama orang baru ngelihat aja, baru ya? Ngelihat aja baru nih, belum kenal nih, belum ngobrol ya. Tapi ngelihat si B, kayaknya nggak nyaman nih. Segitu misalkan contohnya udah kenal. Belum kenal, belum kenal. Kalau udah kenal lain. Lain ya. Ini belum ada komunikasi nih. Oh. Baru ngelihat dari kejauhan saja sudah rasa yang ini nyaman kayaknya. Bisa yang ini nggak nyaman. Nah itu kira-kira faktor apa tuh? Kira-kira apa tuh? Faktor aja? Kecocokan energi yang membuat kita merasa antara kita dengan dia. Jadi seperti ini, seperti kenapa ya manusia bisa beda-beda memilih makanan. Betul. Yang dimakan sebenarnya makanannya atau energi sarinya yang membuat kita nyaman. Nah kalau dari makanan sama aja. Sama ya. Aja. Sama aja ya. Nah itu kalau itu nanti melihatnya subjektif. Yang kita penting kan, oke, kalau makanan yang penting untuk bertahan hidup. Betul. Kita mengisi perut kita supaya kita jangan lapar. Betul. Kan gitu kan? Iya. Tapi di luar itu kita pengen merasakan kenikmatan, kelezatan makanan itu. Betul, Pak. Contohnya seperti itu. Betul. Nah, begitu juga kalau kita lagi mau cari usaha atau kerja. Hmm. Sudah mendapatkan pekerjaan yang menurut kita nggak nyaman. Iya. Tapi kok kerjaan ini malah menguntungkan. Istilahnya panjang atau gimana? Panjang. Nah, panjang lah ya. Menguntungkan buat kita, misalnya dari segi keuangan. Iya. Tapi ada kerja yang nyaman. Tapi kok keuangannya nggak menguntungkan? Kita pilih yang mana? Antara idealis dan realita. Iya. Nah, itu yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kadang kita sebagai manusia nggak bisa menerima itu, Pak Jo. Gimana tuh, Pak Jo? Contoh gini, makanya jangan sekedar kerja karena kita merasa, aduh, kita kerja ya, karena ada kebutuhan biaya dan lain-lain. Ya. Akhirnya, kita tidak menemukan namanya soul atau jiwa itu. Tidak, jiwa kita. Jiwa kita, kita tidak menemukan suatu, apa namanya, hobi atau yang namanya match itu suatu keharmonisan dalam pekerjaan yang kita kita geluti. Cocok dengan pekerjaannya ya, antara kita betul. Dengan pekerjaan ya. Nah, kecocokan itu apakah bisa dicocok-cocokkan atau memang menemukan secara alami? Awalnya mungkin sih kalau secara alami agak dibilang jarang lah. Pasti istilahnya dicocok-cocokin dulu, wah ini menurut saya, Pak Jo ya, ini kayaknya bisa dapat apa enggak nih? Harus... Kita sebenarnya sih, Pak Jo. Betul. Betul ya. Sama. Ilmu Feng Shui juga sama. Contoh kita pengen semua berjalan dengan lancar. Betul. Hukum alam semesta ini. Iya ya. Kalau kita melihat mendung, biasanya akan hujan. Iya. Contoh gitu kan. Iya ya. Tapi tidak jaminan mendung selalu hujan. Iya betul. 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 Nah makanya di zaman modern ini ada rekayasa cuaca. Iya. Dibuatlah seakan-akan jadi hujan beneran. Jadi hujan beneran. Tapi itu berbeda dengan hujan alami. Hujan alam lah ya. Feng Shui diciptakan dan dipercayai oleh masyarakat ribuan tahun yang lampau dan sampai hari ini adalah supaya kita selaras dengan alam semesta. Hukum alam semesta. Jadi seimbang lah. Seimbang. Ya. Jadi kita jangan banyak orang ngomong ada pepatah, jangan buang sampah sembarangan. Sembarangan. Oke. Okay. Itu betul. Tapi masalahnya sudah disiapkan nggak sih tempat-tempat wadah-wadahnya sehingga orang tahu buangnya. Buang di mana ya. Dan buang sampah tidak bisa sifatnya hanya slogan saja. Ya, hal itu harus dilatih. Dampaknya apa? Kalau sampah dikit sih mungkin nggak jadi masalah. Betul. Masalahnya kalau sampah banyak itu yang merusak lingkungan. Betul, Pak Jo. Betul kan? Betul. Nah yang gini-gini slogan-slogan ini apakah masih dijalankan apa sih sekedar suatu sifatnya hanya seperti kata-kata yang indah saja? Mungkin kalau slogan
masih tertanam mungkin ya. Tertanam. Untuk disebarkannya lagi kayaknya ya mungkin sudah agak redup atau pudar. Betul. Lah ya. Seperti penerapannya aja sih. Seperti pepatah lagi, kalau kita hemat pangkal kaya. Betul. Kalau kerja keras pasti berhasil. Apakah begitu menurut Mas Dede dalam prakteknya? Kalau yang saya alami sendiri dan pernah saya... Sambil santai ya, sambil minum. Oke, pemirsa. Oke, Pak Jo, yang saya lanjutkan ya. Yang pernah saya alami dan pernah saya rasakan, apa yang barusan Pak Jo ungkapkan, hemat, pangkal kaya, rajin, pangkal... Pintar. Misalkan pintar. Ternyata itu tidak, Pak Jo. Contohnya seperti apa? Misalkan saya menabung nih, atau menyisihkan uang saya. Ya. Sedikit demi sedikit. Terkumpul lah. Ternyata dengan terkumpul itu, oh ada kebutuhan yang lain nih. Yang istilahnya urgent lah, atau mendesak. Impian saya sebenarnya bukan ke situ. Ada yang lain lagi. Nah, itu mentok sampai situ. Itu sering berulang kali. Nah, itu bagaimana, Pak Jo? Jadi memang begini. Feng Shui itu sebenarnya adalah bagaimana kita menekan biaya, ya, memaksimalkan pendapatan. Nah, banyak sekali para pakar Feng Shui yang membuat situasi yang namanya rekayasa lah, ya, memodifikasi supaya keberuntungan itu muncul dari rumahnya. Dibuatlah tata letak seperti ini, ada lonceng lah, ada cermin lah, ada warna yang serasi lah, bagaimana dapur mesti menghadap apa, WC-nya bagaimana, kan gitu. Nah, tapi persoalannya tidak seperti itu juga. Sebenarnya yang penting adalah dari karakter mental si pemilik rumah dulu. Itu menurut saya, supaya dia, rumah itu adalah tempat kita, di segala macam kita lakukan, ya, dari perbuatannya menyenangkan, tidak menyenangkan. Betul. Dan kita di situ tidur. Di sisa tidur itu adalah terdapat inspirasi untuk menemukan hal-hal ide kreativitas. Dalam saat tidur? Saat tidur. Tapi nggak semua orang tidur juga nyenyak. Dan semua tidur juga merasakan kenyamanan. Kan secara, bukan logika ya, secara kita alami, tidur itu kan tidak memikirkan apa-apa, Pak Jo. Betul. Kalau tidak memikirkan apa-apa, kenapa ada mimpi? Oh, berarti mimpi itu sebagian dari istilahnya apa yang kita misalkan jadi, oh besok nih pengen ini, ternyata ada mimpi itu. Itu kalau mimpi yang sudah direncanakan. Terkadang ada mimpi yang kita nggak tahu ceritanya, yang nggak jelas. Itu dari mana tuh datangnya, coba menurut Mas Dede. Belum ngerti tuh, Pak. Nah, ada mimpi yang kita nggak tahu. Ketemu mimpi orang atau seseorang atau lokasi yang sama sekali kita tidak pernah nginjak dan tidak pernah ke tempat itu dan orang itu tidak kenal, ya. Berarti kan nggak pernah ada dalam memori kita. Betul. Nah, memori otak itu datang dari mana? Kira-kira bagaimana, Pak Jo? Nah, mungkin di dalam Feng Shui itu adalah bagaimana membuat kita, saya akan coba lebih kerucutnya. Jadi Feng Shui itu membuat hal-hal bagaimana memaksimalkan suatu faktor-faktor yang berguna untuk pengambilan keputusan. Saya nggak bilang positif itu menjadi positif, negatif itu selalu negatif. Berarti bisa bolak-balik ya? Bisa bolak-balik. Pengertian positif-negatif kan hanya sudut pandang. Betul. Sudut pandangan dari si orang yang mau melakukan dan menggunakan keputusan itu. Betul, Pak Jo. Tetapi yang bagaimana dia merasa keputusan itu tepat nggak? Efektif nggak di dalam langkah yang dia akan capai? Untuk yang si orang tersebut yang akan mengambil keputusan. Betul. Seperti berarti, itu. Misalkan keputusan saya, contoh nih, positif. Belum tentu hasilnya akan positif. Belum tentu. Contoh aturan keluarga si A. Belum tentu sama dengan aturan keluarga si B. Itu faktor apa aja, Pak Jo, yang bisa apa? Istilahnya menggoyangkan atau merubah faktor itu, Pak Jo? Banyak faktor, dari pendidikan, dari latar belakang budaya, dari wawasan, dari etika, dari tentang pendidikan. Nah, di dalam suatu keluarga pun macam-macam nih. Mendidik suatu anggota keluarganya. Ada yang pengen sukses secara finansial. Betul. Ada yang pengen menjadi keluarga yang baik secara agama. Betul. Ada keluarga yang pengen menjadi yang sosial. Betul. Nah, yang penting apa di sini? Kalau saya simpel saja. Yang penting bentuklah keluarga yang tidak melanggar aturan, baik itu hukum negara maupun hukum agama. Ataupun hukum alam ini. Hukum alam ini, itu dulu. Jadi nanti kalau melihat itu nanti subjektif lagi. Sedangkan hidup itu
yang pepatah kita bilang, setelah kita keluar, setelah bangun tidur, melek mata, kita biaya sudah menunggu di situ. Betul, Pak Jo. Nah, ini yang jadi persoalan di kehidupan zaman modern. Untuk makan, untuk apa lah kita kan. Dimanapun manusia berada, selalu biaya ada. Iya, betul. Nah, mungkin ada orang sampai saat dia lagi galau dan cemas, ada kata-kata seperti ini. Hidup jangan mengandalkan orang. Pernah dengar kata-kata itu? Jangan mengandalkan manusia. Sering-sering, Pak Jo. Nah, berarti bukan pepatahnya yang salah berarti atau gimana Pak itu? Jangan mengandalkan manusia, sedangkan kita berinteraksi dengan manusia juga. Nah, kita tanya lagi kepada orang yang mengeluarkan kata-kata itu. Suasana hatinya, suasana pikirannya, suasana emosionalnya lagi dalam apa pada saat itu saat dia itu, mengeluarkan kata-kata itu ya. Nah, menurut saya kalau kita enggak boleh bergantung sama orang, kita bergantung sama siapa? Kadang kan sehari-hari kita berhadapan dengan orang di dalam transaksi. Betul. Khususnya yang bersifat finansial atau materi. Nah, ya saya jadi ingat nih Pak Jo. Kan yang Pak Jo barusan utarakan, jangan bergantung kepada manusia. Nah, misalkan saya contoh nih. Saya bekerja di suatu perusahaan. Saya di situ bekerja dan mendapatkan hasil. Sedangkan hasil itu pasti ada manusia yang bertanggung yang mempunyai uang itu kan? Betul, itu ya majikan lah atau bosnya lah. Majikan atau bos lah. Nah, berarti saya di situ secara nggak langsung pasti mengandalkan manusia juga dong, Pak Jo. Nah, ya pasti dong. Gimana tuh Pak Jo yang dong. Kata-kata jangan mengandalkan manusia ini? Bagaimana nih Pak Jo nih? Manusia saling berinteraksi dengan manusia lain tentunya saling menguntungkan. Betul. Saling ketergantungan. Betul. Itu dari segi positif. Betul. Tetapi ada juga sesama manusia saling merugikan. Ada. Seperti tumbuhan yang namanya parasit. Nah, kalau kita punya bos, pola pikir bos atau majikan atau pengusaha atau apapun itu namanya, pola pikirnya tentu berbeda. Pasti lain dengan si pekerja. Betul. Makanya di sini ada salah sudut pandang. Pekerja minta gaji setinggi-tingginya, si bos kalau bisa mengharapkan serendah-rendahnya. Enggak, bukan serendahnya, memaksimalkan kinerjanya si pegawai atau si pekerja. Antara apa yang dia inginkan seimbang dengan pekerjaannya ya. Itu wajar-wajar saja karena semua itu mengharapkan suatu produktivitas. Betul kan? Betul, Pak Jo. Nah, makanya di situ ada aturan main, namanya aturan jam kerja, aturan tenaga kerjaan dan segala macam. Begitu juga kalau Peng Shui itu juga sama. Jadi kita kan tujuannya hidup tuh memaksimalkan pendapatan. Menekan biaya. Betul. Jangan dibalik. Jangan biaya sama pendapatan uber-uberan. Akhirnya biaya lebih gede dibanding pendapatan. Akhirnya kita yang stres sendiri. Iya, betul Pak Jo. Betul. Itu. Tapi pelaksanaannya tidak semudah itu. Tidak semudah dalam arti apa? Karena itu perlu waktu. Perlu diskusi. Perlu namanya manajemen emosional. Ada proses Pak Jo. Ada proses. Ya? Jadi Peng Shui itu sebenarnya tidak seperti bim salabim, mantra-mantra seketika. Misalkan saya kan sudah berkeluarga nih Pak Jo. Misalkan saya bekerja, istri saya di rumah, anak saya misalkan sekolah. Berarti di dalam penerapan keluarga saya ini, apakah saya aja yang nyari usaha, sedangkan istri misalkan ya diam atau apalah, tanpa ada ide atau masukan-masukan terhadap saya, itu kira-kira bisa nggak Pak Jo? Nah, dari awal sebelum gini kan, kalau kita lagi pacaran, untuk orang yang berumah tangga ya, di situ kan main perasaan. Ya, tetapi kan ya, suka gitu ya. Suka kan, suka dan tidak suka. Ya. Kalau tidak suka ya nggak jadi nikah kan. Betul. Kalau suka ya satu sama lain akhirnya nikah. Ya. Tetapi setelah berumah tangga, bicaranya ada realita dan logika. Betul. Itu fakta. Di depan mata kita ada biaya-biaya nih yang muncul. Betul. Karena udah menyatukan antara insan yang satu dengan insan yang satu lagi. Betul. Sang suami bertanggung jawab untuk apa? Sang istri bertanggung jawab untuk apa? Anak-anak bertanggung jawab seperti apa? Saat keluarga besar itu terjadi. Ada tugas ya? Ada tugas. Nanti dalam perjalanan waktu, akhirnya si anak juga mungkin keluar dari rumah itu. Betul, dia betul. Nikah. Dia membangun kehidupan rumah tangganya. Di bawah si suami atau istri lah. Ya, itu biasa di dalam kehidupan rumah tangga. Betul. Kenapa saya ngomongnya yang berumah tangga? Karena hal itu yang simpel saja yang mungkin persentasinya di bumi ini paling besar. Lebih tinggi lah. Lebih tinggi orang berumah tangga dibandingin orang yang hidup sendiri. Sendiri, betul. Betul kan? Betul, banyak, banyak problematika lah. Di situ, itu. Jadi, emang urusan rumah tangga unik. Masalah pekerjaan apapun akan semua akan selesai.
Tapi masalah dan pekerjaan yang nggak selesai-selesai adalah masalah pekerjaan rumah tangga. Oh. Ada terus persoalannya. Ada terus ya. Kalau pekerjaan pasti ada selesainya. Ada selesainya, ada deadline-nya. Oh, misalkan contoh tadi lagi fisik bangunan rumah, ya dia nggak bakal terus menerus. Nggak mungkin. Bangun pasti ada selesainya. Nggak mungkin. Kalau rumah tangga pasti akan. Ya makanya membangun rumah tangga bangunannya nggak kelihatan. Iya betul. Nggak ada pepatah bangunan rumah tangga membangun apanya? Sebenarnya membangun karakter di situ. Oh. Membangun kecocokan di situ. Mental atau apa, Jo? Mental sama karakter sebenarnya beda bahasa aja. Beda bahasa. Tetapi membangun kecocokan. Makanya sering kita dengar lagi awal rumah tangga begitu bagus, tapi berjalan waktu muncullah percekcokan, perceraian, perceraiannya segala macam nih. Ya, faktor ekonomi lah, pihak ketiga dan bla 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 bla. Tapi itu membangunnya padahal udah jalan tuh. Dari misalkan dari masa pacaran lah udah bagus. Kalau bangunan fisik kan kelihatan tuh bocornya, kelihatan, rumah rusak kelihatan. Yang mau ditambal nih. Betul, feng shui main tuh di situ. Ya. Kalau feng shui rumah tangga kan masalahnya feng shui-nya main feng shui perasaan sama emosi. Kenapa nih bisa keganggu pihak lain? Ya. Kenapa ada ini, ada ini, ada ini? Nah, ini banyak faktor. Padahal dalam rumah tangga misalkan udah bukan setahun dua tahun, udah lama ya. Ya udah ada lama. ada kendala ke situ juga. Ada. Kalau orang bilang kalau paling enak tanaman itu yang paling tua makin hebat makin jadi kan pohon jati ya. Betul. Betul ya. Kalau rumah tua kalau rumah tangga makin lama bisa ada dua nih, makin awet makin hancur nih, makin bosen nih gitu. Bosen Pak Jo. Nah, bosen. Nah, tergantung lagi milihnya mana. Kebosanan itu diisilah dengan hal-hal yang mungkin ada yang baru di sini. Untuk hal yang baru ini kira-kira seperti apa? Apa komunikasi atau gimana Pak Jo? Hal yang baru kalau komunikasi kan sifatnya adalah saling menguatkan percakapan. Saling melihat antara kelebihan dan kekurangan antara sepasangan betul. Hal yang bentuk fisik adalah yang dilihat, misalnya bangunan itu dirapihkan. Nah, kita ngomong ke pensi lagi ya. Cat rumah yang udah kusam digantilah. Misalnya tempat tidur yang ini posisinya dirubah, suasana baru lah, bikin renovasi rumah, itu pengsui. Tapi pengsui rumah tangga adalah tentang bagaimana karakter lama-lama dalam rumah tangga itu lebih baik, lebih membangun. Nah, setiap punya rumah tangga beda-beda nih tentunya nih. Betul, Pak Jo. Ada yang membangun secara karakter, kekuatan di keuangan. Ada yang membangun dari segi spiritual. Ada yang membangun dari seperti adalah kebersamaan rumah tangga yang mungkin dulu jarang ngumpul sama anggota keluarga. Itu setiap rumah tangga berbeda-beda. Nah, Pak Jo, yang barusan Pak Jo utarakan lagi nih, saya ingin bertanya. Urusan rumah tangga dalam segi spiritual. Nah, saya kan masih bingung nih, karena yang dari poin yang lain itu yang barusan Pak Jo utarakan kepada saya, yang segi spiritual ini seperti apa aja? Saya masih bingung nih Pak Jo. Spiritual di sini tentunya saya tidak akan bahas di luar. Banyak orang kalau bicara spiritual agama, spiritual itu adalah spirit, adalah semangat. Tentang semangat. Ada yang di dalam tentang jiwa di sini. Kita ketemu orang, jiwa nggak kelihatan. Betul. Tetapi perasaan jiwa itu gejalanya kelihatan. Dilihat dari mimik atau apa? Bisa iya, bisa tidak. Ada orang yang pinter menutupi. Kalau dia lagi sedih, dia nggak kelihatan sedih. Tapi rasa itu yang dibilang energi itu terasa. Mungkin tipis. Atau mungkin si yang perasa ini, dia ya istilahnya punya kelebihan atau gimana Pak Jokowi? Itu semua kalau saya sih lihatnya bukan kelebihan, itu semua bisa dilatih. Seperti ginilah, Mas Dede kalau suka kopi ya, ini kan kita ngopi nih. Iya betul. Kalau yang jago bisa tahu nih, ini kopi asli, kopi yang campuran bisa tahu nih. Oh misalkan ini ada campuran jagung atau campuran apanya gitu. Itu bisa beda tuh. Makanya pencipta kopi itu udah beda tuh. Makanya ada harganya beda-beda. Betul, ya, betul. Nah itu kopi bukan sekedar kopi itu kalau yang bagus misalnya minum sekali langsung mata bisa melek, itu relatif. Jadi ini cita rasa. Iya. Di dalam membangun rumah tangga pun ada cita rasa. Nah cita rasa itu adalah dasar untuk membuat kita itu mau mencapai kesuksesan di bidang apa. Kesuksesan ini nggak selalu dilihat dari materi saja. Membuat keluarga yang harmonis itu kesuksesan. Berarti uang dianggap ya jadi bukan sebagai nomor satu ya di rumah tangga, ada faktor yang lain juga ya. Ya kan ada pepatah, uang nggak dibawa mati. Betul. Nggak ada uang setengah mati. Betul Pak Jo. Jadi yang dibilang
Setelah kita melek mata, ya, biaya itu ada. Betul. Nah, kita punya uang itu supaya kita lebih layak. Hmm. Layak apa? Di dalam melakukan serta membuat kita tindakan yang menunjang aktivitas kita. Contoh makan atau makan, apa, ya. Nah itu kebutuhan primer, yeah, tempat tinggal. Yeah. Tapi kan ada hal-hal lain yang kita mesti penuhi. Betul. Dan itulah gunanya kita punya keuangan yang cukup dulu. Hmm. Kalau masalah ini kurang atau tidak tercukupi, itu balik lagi kita mau mengejarnya seperti apa. Nah, kalau misalkan, wah ternyata hidup dengan uang ini kita kekurangan lah. Berarti kepensiunnya itu bisa robah atau bisa gimana, Pak Jo? Tentunya orang yang sudah mengerti feng shui, dia akan membuat suatu apa ya? Ada suatu harapan, ada impian di dalam pikiran dan perasaan dia yang bertumbuh kembang. Jadi dia selalu hari demi hari, waktu demi waktu, dia ingin mengejar suatu impian seperti kita menaiki gunung. Nah, setelah mencapai titik puncak gunung, ya, berarti udah tercapai kan? Ya, kita bisa melihat keindahan di atas gunung. Artinya apa di sini? Kita lakukan berbagi kepada sesama. Jadi bukan setelah di puncak itu kita menikmati sendiri atau dengan keluarga, ya kita ya istilahnya menyebarkan lah. Betul. Lain, ya. Karena kalau kita di atas cuma menikmati pemandangan sendiri, betul, begitu bosennya. Ya pasti, Pak. Sama. Pasti, mencapai, Pak, kekayaan nggak dinikmati sendiri itu juga akan bosen. Tapi kalau kita bisa berbagi itu alangkah indahnya. Nah, tapi saya bilang jangan berbagi dulu kalau pondasi di bawah, pondasi sendirinya belum kuat. Nanti jadi masalah. Itu sih, Pak. Itu dulu. Kenapa saya bicara gitu adalah karena kita jangan bicara show dulu keluar, padahal di dalam belum kuat. Nanti jadi masalah. Perbaiki diri sendiri dulu dan orang terdekat dulu baru melangkah keluar. Bukan istilahnya kita nggak boleh atau nggak mau berbagi ya, tapi yes, yang dibilang tadi, kuatin dulu pondasi kita nih. Kalau misalkan, wah pondasi kita aja belum kuat, kita pengen show atau ya di dalam misalkan, ah saya emang nggak pengen iri atau apa. Ternyata dengan itu merusak diri sendiri, itu dampaknya kurang bagus. Contoh gini, Mas Dede punya sekian uang, ya, sekian rupiah. Betul. Kalau dibagi kepada pihak lain 10% kan nggak masalah. Masih ada 90%. Masih ada 90%. Betul. Tetapi kalau yang 100% itu dibagi 100% kan jadi masalah. Betul. Ini kan bicara tinggal bicara nominal. Di sini nggak bicara pengakuan. Kita lihat kebutuhan sama keterbatasan kita, lihat dulu. Oh, diukur dulu. Bukan saya menganjurkan supaya kita tidak boleh berbagi. Ya, kita kuat dulu. Berbagi di sini banyak hal, bisa berbagi materi, bisa berbagi nasihat dan segala macam. Bukan hanya sekedar uang. Banyak aja, banyak hal. Tapi jangan sampai kita melakukan tindakan berbagi karena unsur keterpaksaan, karena unsur karena ketakutan, atau karena pengakuan. Tapi kitanya di sini nyaman nggak saat kita berbagi, itu dulu faktornya. Dulu ada rasa kita bisa melepaskan atau di dalam kita, dalam diri kita tuh nyaman untuk misalkan berbagi itu. Nah, itu tentunya pribadi itu yang tahu. Itu nggak bisa dilihat dari diceritakan orang. Sama orang, nggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Bisa aja berbagi depan orang, wah kelihatannya nih Mas Dede hebat nih, orang sosial, dermawan. Tapi masalah nanti di rumahnya, misalnya ekonominya lagi nanggung, itu yang tahu cek rumah itu kan jadi masalah. Bagus ya. Iya, gitu kan. Itu yang tahu kan kita sendiri. Iya. Ya, berarti secara kekuatan keuangan kita atau kekuatan materinya kita yang tahu. Itu orang lain kan hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Jadi kalau bicara feng shui itu bukan sekedar kias rumah, kias tanah, kias bangunan, enggak. Kalau mau bicara di sini dulu nih. Tapi kalau nanti teman-teman nih mau kias feng shui yang bangunan shui, tentu ada caranya, ada tekniknya. Bentar aja saya potong. Kias. Kias itu apa tuh, Pak? Oh, kias itu gini. Kias itu adalah sistem namanya membantu seperti tambahan. Seperti contoh, misalnya kita melihat satu bangunan yang miring.
supaya mata tidak bisa jadi miring tuh bagaimana ya ngakalinnya gitu. Kalau kita bongkar kan jadi masalah tuh, biayanya gede. Ada lagi. Ada biaya lagi. Ah, ini supaya memperkecil biaya. Kita mungkin taruh di situ tanaman yang seakan-akan secara mata visualnya jadi, ya bangunannya jadi sedikit rata. Jadi mengalihkan pandangan. Nah, begitu juga seperti rekayasa cuaca. Kan udah bisa manusia lakukan. Bisa. Ini musim kemarau. Ya. Kalau mau nungguin nggak hujan hujan, celaka. Tumbuhan kan perlu disiramin. Ada rekayasa yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang mumpuni di bidangnya. Itu ya bisa dikatakan ada feng shui-nya juga. Itu feng shui-nya juga. Jadi jangan tabrak. Contoh lagi. Saya nih, kalau saya mau buat feng shui misalnya, supaya kelihatan lebih muda, saya tanemin rambut. Karena rambut saya udah nggak tumbuh, bisa wig, aja. Kayak wig gitu ya? Kalau wig kan sifatnya nggak kuat, saya tanam rambut aja. Itu tinggal sayanya mau atau tidak. Jadi kayak seperti permanen lah ya. Betul. Kan zaman sekarang teknologi ini udah bisa. Iya. Udah manusia udah boleh katakan sudah bisa lah hal-hal yang sekarang seperti itu. Sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan. Tinggal materi kita bisa. Bisa. Kan? Iya, disiapkan kan. Sekarang kan yang biasa saja dia nggak usah ngomong operasi plastik lah. Dia pakai kosmetik yang ya lumayan harganya dan pas matching, lebih cantik. Betul. Sekarang udah zaman udah lebih modern. Betul, Pak Jo. Tidak seperti dulu. Ada hal-hal yang manusia, teknologi manusia atau keterampilan manusia bisa mengcover lah. Kan sekarang mungkin yang manusia belum bisa bikin tuh, yang bisa belum bisa lakukan cuma satu. Apa, Pak Jo? Menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Saat ini ya. Kalau mematikan orang hidup, udah banyak. Oh, banyak. Ya, kalau itu banyak ya. Banyak. Itu urusannya nanti ya? Banyak. Itu mudah, mematikan ya? Secara fisik atau mematikan secara karakter atau usahanya itu banyak. Bukan mematikan manusianya. Ya, banyak. Mematikan manusia banyak. Itu ada pelanggaran, berarti ada tindakan pidana di situ. Tapi yang saya bilang tadi, menghidupkan orang mati saat ini belum. Saat ini belum. Saat ini ya. Kita nggak tahu teknologi makin berkembang. Nanti akhirnya ada pemikiran-pemikiran yang bilang itu melanggar hukum Tuhan lah, melanggar hukum langit lah. Kalau saya tidak akan membahas itu, karena saya lihat manusia itu boleh katakan di antara tiga makhluk, yang dibilang antara binatang, tumbuhan, manusia lebih pintar. Kalau sempurna itu susah ngomongnya. Kalau sempurna ya? Susah, karena manusia punya plus minus dibandingin tumbuhan dan binatang. Betul. Tapi yang jelas lebih pintar. Kebetulan kita ngomong lebih pintar, kenapa? Kita manusia. Kata kalau binatang ngomongnya lain lagi. Kalau binatang udah misalnya lain, mereka yang lebih pintar. Dia punya bahasa sendiri dan dia punya pergaulan sendiri. Yang kita nggak tahu. Iya. Oh, dari yang tadi Pak Jo jelaskan nih. Untuk saat ini kita kan belum bisa menghidupkan orang mati. Ini saya ingat ya Pak Jo. Zaman dulu kan orang bisa terbang. Betul. Dengan tanpa adanya alat. Alat. Tanpa alat. Sekarang orang pun bisa terbang. Dengan alat. Tapi dengan alat. Iya. Ya itu. Berarti betul. Itu yang tadi Pak Jo jelaskan. Iya itu. Ya? Jadi waktu zaman dulu kita bicaranya itu adalah kemampuan gaib. Atau kemampuan supranatural. Bukan spiritual ya? Bukan. Spiritual bicara adalah diri kita. Menguatkan diri kita sendiri, bukan keluar. Biar orang tahu nih apa perbedaan antara spiritual dengan supranatural. Spiritual adalah pengembangan potensi diri. Yang tidak kita tunjukkan kepada pihak luar. Gali potensi diri. Betul. Ya? Jadi kita lebih menerima kalau spiritual. Jadi menerima keadaan, misalnya kita menghadapi tekanan hidup, tapi kita tidak menjadi seorang yang putus asa. Tapi kita malah menjadi seperti punya spirit yang kuat, punya semangat, di dalam semangat membangun dan cita-cita kita. Kalau supranatural adalah hal-hal yang dianggap luar biasa dibandingkan kewajaran. Kewajaran. Misalkan kayak saya manusia nih, kewajaran manusia gitu ya. Ya, jadi antara supranatural sama sulap beda tipis. Gitu kan? Hah? Sulap sama supranatural beda tipis nih. Bedanya apa, Pak Jo? Jadi ada yang bisa terbang. Ya. Sekarang kita lihat di media-media, nggak pakai alat. Itu benar supranatural atau sulap? Itu tanda tanya. Kita selidikin. Saat sekarang nih ya? Saat sekarang. Tapi kalau pakai alat udah jelas. Orang terbang pakai pesawat terbang kok. Iya betul. Terus pakai alat yang kayak film-film apa, saya ngomong lah. Saya bukannya. Oh, kayak yang di film-film. Film-film lah. Iya nggak? Ya. Bisa terbang segala macam. Itu kan, itu memang ada alat. Terus kita bisa berpergian jauh dengan cepat. Kita bisa pakai kendaraan. Iya. Kalau dulu kan lama. Iya betul. Nah ini teknologi. Jadi teknologi itu yang dibilang zaman modern itu menggantikan kekuatan supranatural dan gaib.
Kalau dulu kita ngubungin orang pakai telepati. Betul, Pak Jo. Oh, sekarang tinggal pakai handphone lah. Nah, itu. Nah, itu bisa cepat gitu. Kita nggak perlu ke tempat orang itu, bisa video betul. Call lah. Zoom bisa, meeting bisa lah. Bisa tetap muka ya. Tetap muka. Dulu nggak bisa. Kita tahu ini orang ya. Siapa. Apa? Nah, itu kemajuan teknologi. Yang mungkin sekarang ini antara apa ya, supranatural dengan teknologi ini udah ditinggalkan, mengikis lah, mengikis sih ya, boleh katakan sedikit. Menghilang. Jadi fungsinya sudah diambil alih dengan teknologi. Dan yang kita khawatirkan nanti, kita nggak tahu berapa tahun lagi kemampuan namanya AI itu, apa itu artificial AI? Intelligence, kecerdasan buatan itu akan menggantikan fungsi-fungsi kita secara manusia dalam pekerjaan. Di dunia pendidikan, di dunia kebudayaan, mungkin di dunia keagamaan. Dia akan menggantikan posisi itu. Berarti feng shui di dalam teknologi ada juga, Pak ya? Ada. Jadi feng shui itu kalau kaku, hanya bicara tentang budaya, feng shui itu udah selesai. Berarti udah berakhir masa feng shui. Nggak, makanya feng shui ya, pun harus dimodifikasi ya. Juga dengan teknologi. Berarti teknologi ini secara, kalau misalkan feng shui cuma di budaya aja, ini nggak akan berkembang lagi berarti? Ya, jelas dong, kalau bicara feng shui kayak dulu, bicara tentang tata letak, ya. Bangunan, pakai kelentingan angin, pakai cermin, feng shui-nya nggak laku. Nggak bisa, bukan dalam arti tidak bisa, tidak bisa akses di pasaran. Ya. Makanya feng shui sekarang dirubah pola pikirnya. Dirubah kemasannya, ya. Dirubah cara promosi dan cara penyajiannya. Berarti cuman hanya merubah cara aja atau metode ya? Oh, jadi apapun menurut saya, ilmu itu tidak bisa namanya ilmu atau metode atau teknik. Tidak ada yang namanya kemutlakan. Oh, dia harus mengikutin, ya. Dia harus mengikuti suatu perkembangan zaman. Oh, misalkan, kita pun sama secara manusia. Kalau kita nggak mau maju, ya udah kita diam aja. Misalkan di tahun 50, teknologinya seperti ini. Betul. Kita sekarang di tahun 2023 pengen menerapkan dengan seperti tahun di 50. Itu nggak akan bisa, Pak Jo, ya? Ya bisa aja, tapi kita akan jadi orang yang ketinggalan. Oh. Persoalannya waktu kita terapin umur yang ke tahun 50, ya. Teman-teman ada nggak yang bisa berinteraksi sama kita? Seperti nanti istilahnya yang dibilang, maaf kata dalam pepatah, katak dalam tempurung. Akhirnya menjadi Cooper. Oh, saya pun udah umur segini ya? mau nggak mau belajar tentang teknologi. Mungkin, tapi saya lebih gaptek dibanding anak-anak milenial. Ngerti, cuman ngerti. Kurang lah ya. Karena itu keadaan yang memaksa saya harus belajar itu. Kalau kita tetap ada di, betul. Misalkan ya turun lagi lah ya. Betul, kita juga sampaikan lewat video ini ke pemirsa kan. Ya. Kalau dulu mah datang ke rumah ngomong satu-satu kan cepat tahu, dengan ada video ini kan bisa informasinya lebih menyebar. Betul, ya. Tapi kalau nanti perlu ada hal yang lebih spesifik, kita bisa ketemu yang lebih private kepada kami. Oh, berarti misalkan ada orang lain nih, bukan saya nih ya, yang secara langsung bertanya dengan Pak Jo. Nanti bisa menghubungi Pak Jo atau gimana, Pak Jo? Ya, nanti untuk lebih jelasnya hal ini, nanti kita bisa menghubungi di link di deskripsi ada, di bawah ini. Ada kontak atau ada apanya nih, Pak Jo? Ada, nanti kita bisa hubungi. Oh, ada kontaknya di, ya? Di bawah ini, Pak Jo, ya? Nanti kita akan lanjut lagi dengan hal-hal yang baru, ya. Yang kita lebih menarik lagi, Mas Dede. Nah, seperti inilah mungkin yang saya bisa ceritakan kepada teman-teman sekilas tentang PSI. Tapi kalau ada suatu konsultasi, ada persoalan yang lebih private atau sifatnya pribadi, dapat hubungi kami di sini. Oh iya, ya, teman-teman, sekian dan terima kasih. Baik, Pak Jo, sebelum saya mengakhiri perbincangan saya atau diskusi saya dengan Pak Jo, terima kasih untuk penjelasan dari Feng Shui ini sendiri. Ya, cukup membantu untuk saya merubah pola pikir saya ke depan. Bagaimana sih saya pribadi ataupun pemirsa yang ada di luaran sana untuk merubah pola pikir dari segi feng shui untuk rumah atau usaha ataupun ke materi, kita bisa menghubungi Pak Jo. Oke. Sekian.